Makanya kata Imam Syafi'i, orang tasawuf yang tidak fikih itu bahaya sekali dalam agama. Sampai masyhur itu ngendikan ulama-ulama, man tasawuf wa fa lam yatafaqqah iku tazan dakoh, tapi wa man tafaqqah wa lam yatasawuf iku mutafassaq. Orang hanya tasawuf tapi tidak ngerti fikih itu menjadi kafir zindiq. Kalau fikih tidak tasawuf itu hanya menjadi fasik. Fasik itu jadi gagang. Tidak jadi kafir. Karena kalau terlalu tasawuf tidak fikih, semua aturan agama itu diruntuhkan oleh keinginan dia jadi wali. Bakas mangan isin, bakas dunia isin. Padahal Allah biasa menyifati dzati, aku itu dzat yang maringi mah. Nah, pangeran Usopo, Allah menyifati dzati alladzi at'amahum min ju' yang maringi panganan. Piye-piye Allah kadung dawuh lan wis dawuh wajah hidupku bi amwali kencong kowe berjuang. Berjuang nglibat non duwe duwe. Terus wong tasawuf anti bakas. Wong pangeran sing pangeran wae bakas duwe wajah hidupku bi amwali kumbe sok suci. Ora duwe duwe. Biasa wae.